Mincai. Sebab bilik aku tadi pergi Mincai, so hari ni aku beli. Bukan hari ni, aku sebenarnya dah lama beli. Cuma hari ni baru sampai barang tu. Barang tu dia sampai dekat guard rumah aku ni. So guard tu jauh tau, sebab aku duduk dalam quarters. So guard dengan rumah aku tu jauh, so aku kena naik kereta lah ambil kursi tu. Takkan aku nak angkut kan, bawa balik rumah. Angkut bapak berat tu. So gua kena ni lah, kena naik kereta. So kena ambil, kena angkut semua, masuk dalam kereta, bawa balik rumah guys. So guys, ini dah kerusi gaming aku. Kerusi gaming aku baru sampai. So kerusi ni aku ganti yang kerusi ni. Kerusi gaming DIY yang aku buat sendiri. So aku ganti yang kerusi ni dengan kerusi baru aku ni guys. So jom lah kita pasang dulu. So yep, kita unboxing dulu guys. Okay, aku nak cerita pasal kerusi ni. Kerusi ni dia punya material dia kebanyakannya adalah plastik, tapi bahagian kaki tu dia adalah besi. So bila kita duduk macam mana berat sekalipun, nak patah tu akan kurang lah. And kerusi ni pun selesa, dia pakai leather. And then harga dia pun berpatutan. Kalau nak guna untuk gaming and online class zaman sekarang, PKP ni memang berbaloi lah dengan harga dia mampu milik and selesa untuk kita pakai. And tu je lah, link akan aku letakkan kat description, okay? Touch it, bring it, pay it, watch it, burn it, leave it, talk on that. Touch it, bring it, pay it, watch it, burn it, leave it, talk on that. Touch it, bring it, pay it, watch it, burn it, leave it, talk on that.